Halo guys, masih di channelnya Agung Sal Official bareng Wawa Ogi di sini. Hari ini saya akan review laptop Acer Aspire 3 dengan series A314-35C1UK. Nah, laptop Acer ini keren banget teman-teman semua karena dia memiliki body ramping dengan material body metal sehingga laptop Acer ini tampak seperti laptop premium. Nah, adapun untuk ukuran layar, dari laptop Acer ini sudah menggunakan ukuran layar 14 inch dengan desain layar narrow border. Jadi layar dari laptop Acer ini memiliki bezel yang sangat tipis, sehingga layar dari laptop Acer ini terasa lebih luas. Nah, laptop Acer ini juga untuk layarnya dikasih fitur blue light agar mata kita tidak mudah lelah ketika kita berlama-lama menggunakan laptop Acer ini. Adapun untuk performa dari laptop Acer ini, untuk prosesornya dia sudah menggunakan Intel Celeron Quad Core dengan kecepatan 1,1 GHz yang didukung dengan RAM 4 GB, dan untuk laptop Acer ini juga sudah menggunakan dual storage. Untuk storage-nya dia menggunakan 256 SSD NVMe up to 1 TB. Dan untuk harddisk-nya up to 2 TB. Jadi untuk teman-teman semua yang masih belum puas dengan performa dari laptop Acer ini, teman-teman semua boleh tambah SSD-nya up to 1 TB. Dan untuk teman-teman semua yang masih memerlukan ruang yang lebih luas, teman-teman semua juga bisa tambah harddisk internal up to 2 TB. Nah, di dalam box laptop Acer ini juga terdapat briket untuk harddisk internalnya. Jadi teman-teman semua tinggal beli harddisk internalnya dan tinggal pasang ke laptop Acer ini. Nah, adapun untuk laptop Acer ini juga sudah include Windows 10 original. Jadi teman-teman semua tidak usah install lagi Windows-nya. Teman-teman semua tinggal tambah aplikasi-aplikasi yang teman-teman perlukan saja. Nah, sekarang kita beralih untuk membahas port-port dari laptop Acer ini. Untuk di samping sebelah kiri, di sini ada lubang untuk charger, di sampingnya ada RJ45, lalu di sampingnya lagi di sini ada port HDMI dan ada dua port USB 3.0. Nah, adapun untuk port-port di samping sebelah kiri, di sini terdapat lubang untuk kunci, di sampingnya terdapat USB 2.0 dan ada jack combo audio. Nah, untuk harga dari laptop Acer ini, teman-teman semua pastinya juga penasaran laptop Acer ini dibanderol di range harga berapa? Laptop Acer ini dibanderol di range harga 6 jutaan saja. Jadi laptop Acer ini sangat worth it sekali untuk teman-teman semua pergunakan untuk sekolah daring atau teman-teman semua yang lagi kuliah. Laptop Acer ini sangat cocok sekali untuk teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin dapatkan laptop Acer ini, jangan lupa belinya hanya di Agung Sale karena barangnya sudah ready. Dan untuk teman-teman semua yang di luar Tasikmalaya juga bisa dapatkan laptop Acer ini di Agung Sale dengan cara online. Teman-teman semua boleh chat ke WA-nya Agung Sale. Teman-teman semua juga boleh DM ke Instagram-nya Agung Sale. Ataupun teman-teman semua juga bisa beli ke toko online karena Agung Sale sudah tersedia di 2 toko online. Yaitu ada di Tokopedia dan ada di Shopee. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua yang ingin dapatkan laptop Acer ini, jangan lupa belinya hanya di Agung Sale karena Agung Sale terlengkap, terjamin, dan terpercaya. Terima kasih. Jadi Agung Seluler.